amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini di Surah At-Taqwa fasa 1M Bandar Tasik Kusuma. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan yang sangat bermakna ini. Dan kalau nak ikutkan, ialah memanglah dari segi waktu dan masa itu begitu mencabar sekali bagi saya untuk nak mengatur, tapi menengokkan balik lokasi itu sangat tak gamak kalau tak datang. Pasal saya juga mungkin beranang juga, saya Bukit Mahkota. Kalau geran tanah rumah tu, pejabat tanah tu, mungkin beranang. Jadi kalau tak datang tu teruk sangatlah. Dan jadi kalau tuan-tuan sembang dengan orang Johor, orang Kedah, orang Penang nanti, "Oh, ustaz datang Penang ya? Oh, beranang tak datang apa?" Ha, kan sedih. Jadi kita pun ejahlah, bagi macam mana pun datang juga insya-Allah. Saya baru balik dari Johor ni, baru balik dari Johor. Pagi esok ada rakaman satu hari di Cool FM. Lepas tu terbang ke Perth, Australia. Doalah bagi selamat ya. Ujung tahun ke Palestin insya-Allah. Doalah bagi selamat semuanya ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita pada malam ini iaitu berkaitan tentang matahari sebelum matahari terbit daripada barat. Sebenarnya apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua ialah berkaitan tentang taubat. Itu saja. Sebelum matahari terbit daripada barat. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan bahawa matahari yang hari ini dia terbit daripada arah timur, kelak satu hari nanti dia akan terbit daripada arah barat. Sebab itu tuan-tuan doalah pada Allah, kalau boleh janganlah sampai mati ataupun umur tu sampai kiamat. Janganlah, kalau boleh jangan-jangan. Ada setengah orang diminta, "Ya Allah, aku teringinlah nak tengok bumi terbelah, apa langit pecah jatuh berguguran, ibu yang sedang kandung pun bergugur semua." Eh, tak payahlah, sebab yang mati time kiamat kafir semua. Kena juga. Eh, janganlah. Teringin nak tengok sangat ke apa? Tak payahlah. Sebab itu dia macam ni, dia dunia ni makin baik makin cepat mati. Sebab itu yang last-last tu Tuhan tinggal yang buruk-buruknya, teruk-teruknya. Ha, jadi kalau boleh janganlah mati time tu, janganlah. Mati awal sikit tak apalah. Selain daripada menyusahkan anak cucu, mati awal sikit lah. Ya, kalau boleh. Jadi jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu matahari kelak dia akan terbit daripada arah barat. Dia punya suasananya bagaimana? Gini. Satu hari nanti matahari ini dia tidak akan muncul selama, ada yang menyebutkan satu hari, ada yang menyebutkan masuk ke hari yang kedua. Kita akan bangun di pagi itu ataupun manusia akan bangun pada pagi itu dalam keadaan seperti biasa. Ada yang pergi semain subuh, siap-siap anak pergi sekolah, semua macam biasa. Macam biasa. Gelap. Tapi menjengah ke 7:30 pagi, suasananya tetap gelap. Menjengah ke jam 9 pagi, suasananya tetap gelap. Seperti malam tadi, tetap gelap. Masuk ke jam 10 pagi, tetap gelap. Bukan mendung, gelap. Masuk jam 12:30 hari, gelap lagi. Hinggalah jam 1 lebih yang sepatutnya waktu itu dilaungkan azan zuhur. Bilal pun jadi confused. Nak azan tak azan ni? Sebab kalau patutnya gelincir matahari semua kan syarat nak azan masuk zuhur tu. Tetap azan juga macam biasa. Tapi masih tertanya-tanya, kemana perginya matahari pada waktu itu? Jam 4 petang menjengah ke asar, masih lagi gelap. Sampailah bertemu ke malam yang berikutnya. Dan bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti hadis-hadis berkaitan peristiwa akhir zaman dan kiamat, dia akan mula sedar bahawa ini petanda awal matahari akan terbit dari arah barat. Yang jenis tak dengar ceramah, kuliah pun tak pernah datang, duk bengong macam tu. Oh, gelak. Tak apa, steady ya. Hak jenis memang tidur, membuta siang malam. Dia bukan tahu apa. Bagi dia siang malam, malam siang sama lah. Kan matahari kau nak keluar arah mana, tak apa, aku tidur lah. Tunggu hari nak bungkus lah. Jadi, kalau orang yang jenis beriman siang malam dengar kuliah, dengar hadis-hadis ni, dia akan rasa, ah, ini petanda yang kurang baik. Dia tahulah ini sesuatu message dari Allah. Dan orang-orang yang dah mula sebelum ni hidupnya banyak mungkar, banyak maksiat, dan dia ada dengar juga tentang matahari akan terbit di arah barat, dia pun tahu, oh, dah gelap lama sangat dah ni. Apa dia buat?
Dia balik ke rumah dia, dia kumpul segala duit-duit harta yang dia ada. Dia pergi ketuk setiap rumah-rumah orang miskin-miskin yang ada. Dia ketuk rumah pakir-pakir miskin. Apa dia kata? Ambillah duit saya. Ambil. Pasal dia tahu apa akan jadi? Nak kiamat. Dan dia tahu, sekali matahari naik arah barat, pintu taubat tertutup. Tertutup. Naik arah barat saja, tertutup pintu taubat. Lalu dia pun bagi sedekah. Dia bagi sumbangan pada orang miskin. Apa orang miskin tu cakap? Alangkah beruntungnya kalau engkau buat benda ini sebelum ini. Kerana kalau hari ini kau bagi kat aku, aku ambil je. Tapi apa yang kau buat tidak lagi dinilai. Dan ada juga wanita yang pada pagi itu atau pada hari itu baru nak cari tudung, baru nak bertudung menutup aurat. Ada peminum-peminum arak baru nak baling gelas-gelas arak untuk taubat. Tak ada dah. Pintu taubat telah pun tertutup. Kemanakah matahari pergi? Sebab itu disebutkan matahari menuju ke bawah-bawah arasy Allah. Dia akan sujud pada Allah SWT dan Allah perintahkan dia kembali balik pada bumi. Jalankan kerjanya macam biasa balik. Tapi cuma terbit dari arah barat. Sekali dia keluar daripada arah barat, itu petanda pintu taubat telah pun tertutup. Sebab itu tuan-tuan, sebelum matahari daripada arah barat, setiap kita yang buat dosa-dosa pada Allah SWT ini, cepat-cepatlah kita bertaubat tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang tak payahlah nak tunggu matahari itu keluar pada arah barat. Saya ingat sebelum matahari pada arah barat, kita jalan dulu pasal. Pasal ada semua orang, tak apa kita matahari dia dari timur lagi, kita nanti pelan-pelan dulu. Eh tak ada bang, saya takut matahari tu tak naik situ, engkau jalan dulu. Itu yang takut tu. Matahari dia buat kerja dia, jangan tunggu dia. Nak bagi takkan nak tunggu sampai situ. Baru nak taubat pada Allah SWT. Sebab itu kerja taubat adalah perkara penting. Sebab itu macam semalam kita menyambut ataupun kita meraihkan ataupun peristiwa penting kita orang Islam, Nisfu Syaban ataupun Nisfu itu maknanya separuh. Syaban tu bulan Syaban lah. Nisfu Syaban. Jadi kalau orang nama Ahmad Nisfu, jadi saya ingat mungkinlah ayah dia nak buh Ahmad ni sepuluh Syakban kot agaknya kan. Jadi separuh lah pula kan. Mana Ahmad separuh pula dah. Tapi tak apalah. Jadi saya nak beritahunya tuan-tuan. Macam malam semalam, dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, orang-orang yang minta ampun pada Allah SWT, Allah ampunkan semua orang. Siapa? Yang meminta-minta ampun pada Allah. Dia sebagai isteri ada banyak dosa. Dia sebagai anak ada banyak derhaka. Dia sebagai suami mengabai tanggungjawab. Dia minta ampun pada Allah. Apa kata Allah? Allah ampunkan semua yang minta ampun kecuali. Kecuali. Itu kacau siapa? Kecuali dua jenis manusia tidak diampun Allah walaupun di malam Nisfu Syakban sekalipun. Siapakah dua golongan yang tak diampun Allah itu walaupun di malam penuh berkat itu? Siapakah dua golongan itu? Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Saya akan bagi tahu di hujung ceramah saya nanti. Jadi nak kencing semua tahan dulu. Rugi kalau tak tahu, takut kita termasuk dalam dua tu. Na'udzubillah min zalik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Taubat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Nabi bersabda, setiap anak Adam itu melakukan silap. Dan sebaik-baik orang yang melakukan silap itu adalah orang yang bertaubat. Bila kata kullu, setiap anak Adam, kecuali yang lahir pada bulu betung, tu lain. Kalau engkau daripada anak Adam, manusia, nama je manusia, tetap melakukan silap. Pernah orang tanya, habis tu ustaz, apa ni, golongan nabi-nabi pun ada buat silap? Jawapannya ya. Nabi-nabi pun ada buat silap, tapi dia hanya silap tapi tak berdosa. Baik, macam mana ustaz? Silap-silap ah. Apa dosa pula? Dia silap tapi tidak dosa. Sebab itu kalau tengok dalam sejarah hidup para nabi-nabi, ada di kalangan mereka melakukan beberapa perkara yang kalau nak diikutkan tak sepatutnya buat, tetapi tidak sampai jatuh berdosa. Dia macam ni, contoh. Macam kita kan? Katakanlah kita duduk bincang malam ni isyak pukul berapa? Kan? Dan kita pun tak ada jam. Dan kita pula pergi musafir, pergi negeri orang. Kita pun internet pun semua data tak ada habis semua. Wi-Fi pun tak jumpa.
Wi-Fi hotel pun tak ambil. Password semua tak ambil. Jadi kita pun tak tahu pukul berapa masuk ni. Tapi kita agaklah. Seorang kata 8.36. Isyak. Seorang kata 8.35. Seorang lagi kata 8.20. Ha? Ataupun dekat-dekat sikit 8.30, 8.31. Jadi akhirnya, mana yang betul tuan-tuan? Katakanlah yang betul itu adalah 8.36. Habis yang 8.35, 8.34 tadi tu dikira berdosa ke? Dikira berdosa ke? Tidak. Cuma mereka tersilap membuat keputusan. Yang dosanya kotak semayang. Itu cerita dia. Jadi Nabi-Nabi nak bagi contoh, nak bagi faham, faham. Dalam pada buat benda baik, ada sedikit kesilapan yang Allah tegur, kalau boleh kau jangan buat lagi dan umat pun jangan buat macam itu. Meh, saya ceritakan beberapa perkara yang boleh dijadikan iktibar kesilapan-kesilapan umat dulu yang sepatut kita jadikan apa ni, orang panggil apa, iktibar lah, jangan kita buat pula. Adik semua memang mengapa ya, tak tulis ya? Oh, tak apalah, dia memang Imam Syafi'i, imam macam tu eh? Bagus-bagus ya? Ya. Yang abang-abang belakang saya tahu ni semua golongan hapis ya? Al-hapis ya? Macam saya al-hapus. Hapus ya? Okay. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz dulu kalau belajar dek, nota mesti ada. Poket besar-besar, bubuh apa? Kucing ke apa? Bubuh lah nota ni, poket ni. Ustaz lupi mana? Tak tinggal loh. Ni Datuk Fazilah Kamsah sampai hari ini tau, ni nota kecil mesti ada. Kadang ustaz forum dengan dia, forum perdana kau, forum apa-apa talk show lah, ustaz cakap dia tulis, dia tulis apa ustaz cakap. Eh dia tu Datuk, dah Datuk Doktor siapa tak kenal, pakar motivasi Malaysia. Ini basi tu motivasi. Saya cakap dia tulis, dia tulis apa saya cakap. Astaghfirullahalazim. Orang ilmu, orang alim, banyak ilmu. Dia tulis ilmu daripada saya. Subhanallah, warak. Oh. Tak apa tuan, lain kali bawa. Melengung semua, tak apalah. Dia depan Fazilah Kamsah. Okey. Dalam peristiwa ataupun dalam kehidupan Nabi-Nabi Allah, di antaranya ialah diceritakan, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sendiri pernah Allah subhanahu wa ta'ala tegur Nabi agar melakukan pembetulan. Lain kali jangan buat lagi. Ha, tapi tak berdosa. Sebab Nabi maksum, terpelihara dari dosa. Cuma ada sikit-sikit sajalah yang perlu diperbetulkan. Contoh, ada satu peristiwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh ada orang-orang yang nak cabar Nabi. Apa kata mereka? Eh Muhammad, kalau betul engkau ini Rasul utusan Tuhan, sila jawab soalan-soalan ini. Kata Nabi, apa soalan itu? Sila jawab. Tiga soalan. Sila engkau sebutkan. Yang pertama, siapakah golongan orang muda yang tidur dalam gua beratus tahun? Siapakah mereka? Soalan satu. Soalan dua, apakah yang kau tahu tentang roh? Yang ketiga, apakah yang kau tahu tentang seorang raja yang menguasai barat sampai ke timur? Sila jawab, wahai Muhammad. Ini bukan soalan nuju empat belalang. Boleh main teka-teka kan. Sekali betul, seronok orang kampung. Terlucuk kain tu. Kan? Satu kosong. Ini soalan ni menentukan maruah ni. Jadi Nabi pula secara jujur, jawapan tu semua tak ada pada Nabi ketika itu. Lalu Nabi Muhammad SAW kata, esok aku jawab. Pasal apa Nabi kata esok aku jawab? Pasal kebiasaan soalan-soalan umat, nanti wahyu datang. Jibril datang bagi tahu. Ya Rasulullah, jawapannya ini, ini dan ini. Dalam bentuk wahyu lah. Jadi Nabi pun balik rumah, malam tu Jibril tak datang. Atau wahyu tak turun. Esok pagi, tak datang lagi wahyu. Ay, wahyu tak datang, aku dah janji hari ni nak bagi tahu. Habis lah nanti puak-puak tu tanya, habis tak dapat jawab ni. Sampailah dia orang pun datang. Eh Muhammad, apa jawapan? Esok boleh, datang esok. Saya tak dapat bagi jawapan lagi, esok boleh. Alangkah pandai lah, tak apa? Tuan-tuan tahu tak? Nabi memberitahu kepada mereka itu, esok demi esok, demi esok, demi esok. Artinya Nabi tak dapat memberi jawapan. Berapa lama? Atau senang faham? Wahyu tak turun pada Nabi berapa lama?
2 minggu 15 hari kurang lebih tak turun wahyu. Bayangkan dalam tempoh 2 minggu tu apa perasaan Nabi berhadapan dengan orang yang cabar lalu tak dapat jawab. Ha, kalau kita perasan dah tak dapat jawab, pakai ni ya. Mai tumbuk jom, jom. Wahyu tak turun dah, mai, mai. Aku pun bukan apa, aku silap tak ada, aku ada saka, jom. Aku ada saka dia tu. Nabi steady aja. Nabi tak pernah merajuk. Nabi tenang walau tak ada elaun, tak ada apa pun. Jadi Nabi bukan senang, jadi YB pun pening. Tenang, Nabi tenang tak. Akhirnya turunlah ayat Allah tegur Nabi. La taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Surah Al-Kahfi ayat 23. Jadi tuan-tuan lepas ni kalau baca surah Kahfi sampai ayat 23, kenanglah peristiwa ini. Allah Ta'ala kata apa? Eh Muhammad, jangan engkau cakap engkau akan melakukan perkara-perkara itu esok, melainkan lapiklah dengan mengatakan insya Allah esok aku buat, esok aku jawab, esok aku kemukakan, esok aku bagi, esok aku bayar, insya Allah. Silapnya tadi Nabi tidak sebut, tidak kata insya Allah. Itu saja pun. Tapi Allah punya tegur Nabi kita, masya Allah, hebat, luar biasa. Baik, itu bagi kita tuan-tuan, teguran tu bukan untuk Nabi saja, untuk umat sekali. Untuk umat sekali. Sama juga peristiwa berlaku kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam, kenal tuan-tuan Nabi Sulaiman? Dia Nabi, dia raja, dia kaya. Dalam dunia tak ada orang ada tiga ni. Dia Nabi, dia raja, dia kaya. Dalam dunia mungkin ada orang dia raja tapi dia tak Nabi. Ada orang dalam dunia mungkin dia raja tapi dia tak Nabi dan mungkin dia tak kaya pun. Kan? Tapi Nabi Sulaiman, tiga-tiga dia ada. Pernah satu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, pernah dia mengeluarkan satu statement. Dia kata apa? Aku ada 100 orang isteri. Memang pun Nabi Sulaiman ni isteri dia 100. Jadi tuan-tuan kalau setakat seorang tu pun dah pening, muhasabahlah tuan-tuan. Nak tambah lagi seorang, oh lagi pening, oh lagi pening. Nabi Sulaiman 100 isteri tau. Bukan Haji Sulaiman, Nabi Sulaiman tau. Haji Sulaiman aku tak heran. Nabi Sulaiman 100 isteri. Lalu dia kata, aku akan tidur dengan 100 isteri-isteri ku ini malam ini. Dan aku akan pastikan 100-100 isteri itu semua berhasil. Maknanya mengandung tiap-tiap seorang. Dan bila beranak nanti, tiap-tiap seorang anak yang lahir, yang lahir, yang lahir daripada 100 isteri itu semua, aku bawa mereka semua menjadi prajurit fisabilillah. Datanglah malaikat. Faqala lahul malak, kul insyaAllah. Tuanku, cakaplah insyaAllah dulu. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman, falam yakul wa nasiya. Nabi Sulaiman lupa nak cakap. Maknanya masa wartawan semua penuh ni, Al Jazeera ada, apa ni, semua BBC ni, semua datang ni kan. Saya akan tidur dengan 100. Tak sebut pun insyaAllah kat ujung. Apa jadi? Malam itu 100 isteri semua dia bersama dengan 100 isteri. Oh, dahsyat 100. Tuan-tuan tak payahlah ni Nabi Sulaiman tuan-tuan. Tuan-tuan empat cawan tongkat Ali pun tak jalan lagi. Tak boleh tuan-tuan. Dia kadang ikut tahap current lah. Current dah tak kuat lah. Kadang bateri dah kong tak jadi. Bukan bateri tak ada, bateri kong lah tak jadi lah. Tak payahlah. Jadi tuan-tuan, pagi ataupun keesokannya ataupun selepas daripada itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 100 isterinya itu tak ada seorang pun yang lekat kecuali seorang saja. Seorang saja yang mengandung, namun mengandung pun lahir anak nisful insan. Separuh manusia, separuh lagi makhluk lain. Itu Nabi Sulaiman. Separuh manusia, separuh lagi makhluk lain. Makhluk, lain kali ya cerita. Jangan lari tajuk pula ni, nak cerita tobat ni. Jadi ceramah Nabi Sulaiman pula. Lain tahu nak panggil pula kalau nak panggil ya. Masya Allah. Nisful insan, separuh manusia, separuh lagi makhluk lain.
hanya kerana dia tidak menyebut kalimah insyaAllah. Nabi Muhammad SAW kata, kalaulah Nabi Sulaiman tu mengatakan insyaAllah, semua yang dia cakapkan menjadi kenyataan. Sebab itu, apa pekah pelajaran buat kita bersama tuan-tuan? Siapapun kita dalam bab berjanji, adab berjanji, sebut insyaAllah. Kita berjanji akan memasang kipas helikopter, sejuk semua jumaah, terbang habis semua telekung. InsyaAllah. Surau kita walaupun tak berapa nak besar, tapi kita berjanji akan pasang lampu-lampu bagi terang semua. InsyaAllah. Faham tak ni? Leh? Kita berjanji insyaAllah, kita berjanji ni semua abang-abang dan kakak-kakak semua dalam hidup, berjanji untuk tidak kahwin lagi satu. Jawablah bang. MasyaAllah. Akak-akak berjanji untuk tidak mengutuk dan menyakitkan hati suami. Ah, tengok tu, dia sudah janji. Ya. Yeah. Jangan janji dicapati ya. Don't play-play tau. Sekali Tuhan tunjuk dia punya kuasa, nabi tak nabi, tambah yang tak nabi lagi ya. Entah apa akan kena nanti. InsyaAllah. Boleh ya? Itu pelajaran paling penting. Artinya, nabi-nabi pun ada juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan nabi-nabi yang lain juga sama. Antaranya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam juga pernah melakukan sedikit kesilapan yang tidak berdosa, iaitu Nabi Yunus dia pernah berdakwah pada kaum dia. Berpuluh tahun dia berdakwah pada kaum dia. Dia dakwah pada kaum dia punya lama. Yang ikut dia ada yang menyebutkan 8 orang. 8 orang. Ada yang mengatakan 2 orang saja yang ikut dia. Nak buat grup WhatsApp pun sunyi. 2 orang nak sembang apa? Kita kan riuh pasal ramai. Ahli ramai grup tu. Dalam grup surau satu. Lepas tu grup yang kutuk, grup surau, ada grup lain pula. Bukan sini, sini semua. Soleh semua, saya tahu. Jadi, Nabi Yunus. Ai, awak dah ceramah lama sangat. 2 orang je ikut macam buang karan lah. Lain kali, tak apa. Dia membawa diri macam seolah-olah macam dah kecil hati lah dengan buat-buat ni semua. Ceramah siang malam tak nak dengar. Bukan suruh bayar pun, kita datang ceramah. Tak ada, tak makan pun dia orang. Dia membawa diri. Sampai pernah dengar lah kan kisah ni, dia naik kapal. Dia naik kapal tu pula berombak kuat kapal tu pula. Orang yang dalam kapal tu semua bincang. Nampak gaya kapal kita ni kalau dah ribut kuat sangat, nak bagi stabil kena buang barang. Kan barang-barang dia orang banyak. Tolak barang-barang ke laut semua. Goyang lagi kuat. Uish. Rasanya bukan barang kena buang ni. Orang kena buang ni. Pasal barang habis buang lah. Tapi duk goyang lagi. Tak stable lagi. Jadi kena buang orang. Tapi nak buang siapa? Dia orang buat undi lah. Buat-buat undi. Buat PRK. Pilihan raya kecil. Undi. Siapa nak kena buang? Siapa dia? Tok. Nama Nabi Yunus naik. Dia orang pun tak gamak. Nabi jadi orang soleh. Takkanlah dia tu imam kita baca Yasin, baca tahlil nanti ni. Siapa nak baca nanti ni? Man? Nak buat ceramah tazkirah siapa nak buat nanti ni? Undi lagi. Dum. Nama Nabi Yunus lagi. Sampai 3 kali. Nabi Yunus kata tak apalah, tak apa. Tak payah buat lah. Tak payah buat kiraan semula lah. Tak payah lah. Pasal saya rasa ini semua teguran dari Allah. Allah tegur aku ni. Ni bukan kebetulan ni. Allah dah tentu ni. Jadi tak apalah. Memang dia lah terjun ke laut. Allah nak tegur Nabi Yunus. Undang-undang seorang Nabi, walau buruk perangai syaitan ni rajim pun umat kau punya perangai, jangan tinggal kau punya umat. Ni Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy buat macam-macam kat Nabi. Ada Nabi tinggal? Pergi Madinah pun Allah yang suruh. Allah suruh. Kalau kan Nabi masa nak pergi Madinah, Nabi toleh berapa kali tengok Mekah. Nabi kata apa? Kalau bukan kerana ni Allah suruh, aku takkan tinggalkan kau Mekah. Tengok. Artinya seorang Nabi, kau merajuk macam mana pun, kau tak boleh tinggalkan kau punya umat. Stay di situlah. Dia tinggal, Allah tegur lah.
Ngak kena ngak dengan ikan. Ikan besar kan? Ada yang menyebutkan ikan nun. Kena ngak. Apa pelajaran dia? Dalam buat benda baik, jangan pernah merajuk. Walaupun nama dah tak tersenarai sebagai calon-calon untuk jawatan kuasa surau, tak payahlah merajuk. Nama dah tak terpilih lagi dah. Bertahun kita yang membangunkan itu, sumbangan macam-macam. Dah tahun lepas tu orang tak pilih kita. Janganlah kecil hati. Terus tak datang surau. Terus tak datang masjid. Pergi masjid lain. Jumpa dia tu di masjid lain pula. Ay, lama tak datang surau. Yalah, orang dah tak pilih kita. Oh, engkau datang selama ni sebab orang pilih ke? Allah suruh. Ada orang. Dia azan sebab elang saja. Lepas-lepas orang tak pilih dia, dia tak azan lah. Eh, Haji minta azan. Eh, dah dah. Kan korang dah pilih dia. Kan? Dah dia lambat. Padam muka. Nanti dia buat apa? Oh, engkau kecil hati ya, bang. Siapa merajuk atas jalan kebaikan, tunggulah. Kena ngak dengan ikan padan muka. Rumah tepi laut pula. Jangan. Ini pelajaran ni. Nabi Yunus ni Allah nak tegur. Orang-orang yang berada di atas jalan kebaikan, jangan pernah merajuk. Jangan, jangan. Oh, saya tak nak lagi ceramah selepas ni. Ramai sangat kutuk kata saya ceramah. Tak ada isi. Banyak lawak saja. Banyak nyanyi saja. Tak nak. Saya tak nak ceramah lagi dah. Oi, jangan bang. Kau tak baca sirah ha? Nabi Yunus kenapa? Ha, jangan sampai kena macam tu lah. Allah tegur ni. Jangan sama sekali buat pangai macam tu. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus dengan berkat ayat La ilaha illa anta. Sambung. Saya tarik picing punya okey tuan-tuan. Tariklah juga. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu malaikat kan ajar Nabi Yunus masa dalam perut ikan, bacalah ayat ni, tasbih ni. Dia pun baca. Dengan izin Allah, ikan tu pun memuntahkan Nabi Yunus keluar balik selamat, terdampar tepi laut. Tahu tak Allah Ta'ala kata apa pada ayat? Allah kata apa? Laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batni ila yaumi yub'asun. Kata Allah, kalau bukan kerana Yunus itu bertasbih kepadaku, nescaya dia duduklah dalam perut ikan tu sampai kiamat. Nabi tak nabi. Kau tak tasbih, kau tak zikir pada aku, kau duduklah dalam perut ikan tu sampai kiamat. Baik itu kebanyakan ulama mengatakan orang yang hidup tak suka zikir, hati gelap dan dia duduk dalam kegelapan macam nabi tu duduk dalam kegelapan perut ikan. Zikir tuan-tuan, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar tu jangan duduk tinggal. Apa-apa semayang ada waktu apa? 33 33 33. Jangan tinggal tasbih, tasbih ni semua. Allahu akbar. Ni pelajaran. Lagi apa lagi? Tu Nabi Yunus, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam pernah juga Allah Subhanahu wa taala menegur. Apa sebab Nabi Musa ni tuan-tuan, satu perkara yang tuan-tuan kalau nak tahu, dia terkenal sebagai nabi yang kuat. Dia tubuh dia kuat. Nabi Musa alaihi salam, Allah Taala menceritakan dalam Quran, antaranya dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-15. Satu hari dekat kota Memphis. Memphis ni Old Cairo, Mesir lama. Ada dua puak tengah bergaduh. Dua lelaki lah. Seorang puak Israel, seorang lagi puak Qibti. Nabi Musa bani apa? Qibti ke Israel? Israel. Qibti? Fir'aun. Kalau sebut Fir'aun tu, itu Qibti punya keturunan. Cerita kan Jawa, Minang, Banjar kan banyak semua tu kan. Dia pun ada juga dia punya ni. Nabi Musa Bani Israel. Fir'aun Qibti. Jadi satu hari ada seorang daripada Israel, Bani Israel seorang dengan seorang daripada Qibti gaduh, tumbuk. Jadi kebetulan Nabi Musa lalu. Yang laki-laki Bani Israel, Musa tolong, tolong, mede, 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 mohon bantuan. Tolong, 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 tolong. Minta tolong, minta tolong, tolong. Jadi Nabi Musa, of course lah dia tolong geng dia. Puak tu kan puak Fir'aun, geng-geng Fir'aun. Jadi, tapi Nabi Musa pun kalau nak diikutkan, dia bukan pergi nak tumbuk. Dia nak mendamaikan saja. Dia nak cool, cool, jangan gaduh-gaduh. Nak tenang kan tu, jangan gaduh-gaduh, jangan gaduh-gaduh. Nabi kan, nak tenang, nak tenang lah. Jangan bertendang, bertenang.
Tenang-tenang. Nabi Musa nak bertenang-tenang-tenang, tertumbuk qibti tu, mati. Tuan-tuan bayanglah, Nabi Musa ni tanpa niat. Dia hanya nak tahan saja, mati. Kalau dengan niat, hancur saya ingat. Batu Fir'aun tu, tak payah pakai tongkat kalau ikut. Nabi Musa kalau dia nak tumbuk, lama dah. Tapi sebab Allah Ta'ala, dia ber Nabi ya, iman. Tangan tu dah lama, menggigil lah. Pakai tongkat, mujur lah. Oh, bayangkan Nabi Musa, dia tak, Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, apa yang apa Nabi Musa buat? Fawakazahu Musa faqada alaihi. Kata Allah, Nabi Musa pun, yalah kalau nak ikutkan secara tak sengaja, menumbuk laki-laki itu sampai TKO. Mati. Bilang sampai 10. Satu, duk, tak bangun-bangun lah. Jadi orang-orang yang ada sekeliling itu, ha-ha, Musa bunuh orang, Musa bunuh orang. Wah, Nabi Musa pun kalau dah macam ni, lain macam pula ni. Lalu Nabi Musa kata, nanti. Qala haza min amali syaitan. Nanti. Ini semua bukan aku. Ini semua setan punya kerja. Not because of me. Ini semua setan punya kerja. Dia sebenarnya dalam hidup ni memang ramai manusia macam ni. Bila dia buat silap, dia salahkan syaitan. Saya telah dirasuk syaitan. Cih, masa kau buat tak syaitan pula. Dah kena tuduh, syaitan telah mengasuh. Banyaklah kau syaitan time tu. Ada sekali dulu, tuan-tuan pernah dengar kan, kisah Barsisa. Barsisa ni hebat. Barsisa ni, dia ni kira Sahibul Fadilah Asyikh. Oh hebat ni, Tok Syekh Kabir ni, kiai besar ni. Dia ni hebat tak hebat, namanya Barsisa, Tok Guru hebat. Anak muridnya 6,000 orang. Kira buka madrasah lah, senang faham. Dia ni mudir lah. Buka madrasah, 6,000 orang anak murid. Anak murid jalan atas angin. Bayanglah dia, anak murid jalan atas angin, dia sendiri faham lah. Power. Dan dia tak pernah diganggu syaitan. Syaitan tak berani dengan dia. Macam Sayyidina Umar lah, syaitan tak berani. Satu hari, Barsisa ni, dia minta pada Allah agar mengizinkan syaitan kacau dia sekali je. Agak jemu kot, hidup tak pernah ada bisikan ni. Macam tuan-tuan kan, ada agak dibisik-bisik kan. Tidur lah, boring lah, ceramah lah, kau buka YouTube lah, sama lah. Balik lah, kaki dah kebas tu, balik lah. Kaki dah kebas, nasi minyak. Jadi hidup tak pernah kena bisik. Jadi dia pun, ya Allah, aku izinkan sekali syaitan datang bisik aku lah, sekali dah. Datang, memang betul. Dia syaitan datang. Barsisa. Engkau ada umur lagi 80 tahun. Kata Barsisa, engkau jangan kencing aku lah. Mana kau tahu aku lagi umur lagi 80 tahun? Pandai-pandai kau tahu pula. Kata syaitan, aku dengan malaikat Israel semua tu aku punya anak buah, kau tahu? Tuan-tuan pun tahu lah kan, iblis ni kan dulu kan dia sebaris dengan malaikat-malaikat semua. Itu semua bekal-bekal anak buah aku. Aku kan mantan dulu. Sekarang aku mundar-mandir tanpa jawatan. Mantan. Aku dah tak ada jawatan kan. Kerja kacau orang lah. Kan banyak itu. Bila orang dah tak ada jawatan kan, kita kacau orang. Kacau orang, kutuk orang, kutuk belakang. Banyak orang tak ada jawatan, banyak tu kan. Jadi syaitan buatnya. Tak syaitan. Saya kata bukan orang. Syaitan. Jadi syaitan ni bisik lah. Dia kata. Engkau punya umur lagi 80 tahun. Jadi aku cadang macam ni lah. Engkau lagi 80 tahun kau hidup tau. Jadi aku cadang macam ni. Kau buatlah jahat sikit. Sebab kau lagi seminggu nak mati tu, taubat lah. Sebab kau umur lagi 80 tahun. Barsisa pun bila dengar-dengar macam tu. Apa sebab aku kena buat? Yalah, kau kalau hidup sentiasa buat baik, kau taubat apa rasa? Kau tak ada rasa apa bang? Kau nak taubat apa? Dosa tak pernah buat? Cuba kau buat dosa banyak-banyak, sekali kau taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Kan hingus semua dah. Jadi kau feel.
Engkau dosa sikit pun tak ada, kau nak taubat apa, bai? Kau nak taubat apa kau cakap dengan aku? Kau tak ada feeling. Orang semayang taubat kau boleh tidur lagi. Kau tak ada rasa. Jadi persisah pun tu juga engkau eh. Apa cadangan? Apa dosa boleh aku buat? Apa dosa aku boleh buat? Oh, iblis dia dengar Barsiza kata apa cadangan, dia buka brosur lah. Gini lah tuan, saya nak bagi cadangan lah. Kita ada ni package combo sebenarnya cuti sekolah ni. Yang pertama, bunuh orang. Yang kedua, kata orang. Yang ketiga, bubuh kucing dalam mesin basuh. Nak yang mana? Nak yang mana ni? Kau nak yang mana? Kau boleh pilih lah. Kan? Campak orang tengah sungai ke apa, bom kat orang tu ke apa. Kau nak yang mana? Pilih lah, pilih. Janganlah, ini semua dosa besar-besar sangat. Aku nak yang geli-geli je, tak ada. Yang small matter lah, benda kecil-kecil. Tapi feelingnya lain macam sikit. Artinya, dosa tak kacau orang. Artinya, dosa tu aku seorang lah. Kan bunuh orang kan membabitkan orang. Kacau orang, kucing, jangan. Yang aku sendiri punya, dosa aku sendiri. Kata iblis, oh tu tak ada dalam menu. Sini lah, kau minum arak je lah. Minum arak je lah. Habis kau mabuk-mabuk, nanti kau tobat lah. Okey lah, pandai kau. Itu nama iblis kan, memanglah aku. Pandai kau bawah ini nak tanya aku. Memang betul dia buat. Dia pergi singgah kedai arak. Minta bungkus. Jenis ustaz kan, tak reti. Mana ada arak bungkus, ikat tepi, mana ada. Kau ingat macam air Milo tertarik boleh bungkus kat tepi minum di rumah. Pasal dia malu. Orang kenal ustaz kan. Sekali ustaz minum arak mana boleh. Dia malu orang ni kat tepi. Perempuan tu kata, mana abang, mana ada ikat tepi ni. Minum sini. Minum sini arak. Memang lah. Jenis tok guru kan tak pernah tahu benda ni. Aduh, minum sini ke? Minum sini lah. Dia pun minum. Bawa 2-3 teguk. Muntah lah pening. Aduh. Kalau orang hajah memang tegar. 3-4 gelas steady, 2 jam okey. Ini amatur, bukan profesional, amatur. Baru nak sedap. Dia tengok perempuan tu semacam comel pula perempuan ni. Dia berzina dengan perempuan tu. Lepas dia mabuk di bawah paras sedar kan. Dia berzina dengan perempuan tu. Lepas dia berzina baru dia sedar. Aduh, berzina bini orang. Abillah nanti laki dia datang, abillah aku. Dia bunuh perempuan tu. Dia bunuh perempuan tu, entah mana dia campak. Laki dia pun datang, dia bunuh dengan laki tu pula. Aku dah bunuh ramai orang lah. Dia nak lari, tak sempat. Polis semua tunggulah, UTK semua tunggu kat luar lah. Tunggu kat luar dah, polis Evo semua tunggulah kat luar. Kau tak sempat lari lah, tak sempat lari. Pak, kena tangkap. Kena tangkap sampai hari pemerintah nak jatuh hukuman. Nak jatuh hukuman. Artinya, hukuman mati ya. Hukuman mati. Time itulah iblis datang. Maknanya iblis datang dalam ramai-ramai orang, yang nampak Barsiza saja yang nampak iblis tu. Orang lain tak nampak. Iblis datang, Barsiza kata, "Hey, kau punya pasal aku sama aku bunuh orang, aku mabuk semua aku dah kena nak kena bunuh kau tahu tak?" Iblis kata, "Hey, brother. Aku suruh kau minum saja. Yang kau gatal pergi berzina ke bini orang, yang kau pergi bunuh orang tu kenapa? Aku tak suruh pun. Aku bisik, aku hasut. Hatta minum arak pun aku hasut. Bukan aku yang tuangkan, bukan aku yang suapkan, yang kau buat kenapa?" Itulah syaitan, tuan-tuan. Selama ini apa kesilapan yang kita pernah buat, dia hanya hasut, bukan dia yang buat. Yang buat kita. Lepas tu menyesal seorang-seorang. Geram dengan isteri, cerai, talak 3 juta, mengarut. Lepas tu menyesal, menyesal. Nak fikir panjang. Lepas tu, iblis kata, "Macam mana sekarang ni? Kau dah mati dah ni? Tolonglah aku. Orang bukan nampak ni. Tolonglah." Kata iblis gini lah. "Kau cakap lah, akulah yang paling berkuasa dan kau sujud pada aku. Aku akan selamatkan kau." Barsiza pun, "Okeylah, aku sujud kau. Kau lah yang maha perkasa." Pam, mati. Mati dalam kekufuran. Itulah dia tuan-tuan. Sebab itu beringat tuan-tuan semua. Ingat mati, ingat sakit. Ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma
satu kali. Cepat ucap astaghfirullahalazim. Cepat ucap. Tak semangat. Itu apa itu? Elok-eloklah sebut. Astau. Dah macam Abu Jah tengok ah. Jangan macam tu. Allahu akbar. Saya bercakap ni pun saya pun insaf juga. Eh, tak azan ke isyak malam ni? Kan macam mana? Nak terus ke nak azan dulu? Terus, terus ha? Azan terus. Malam esok azan ah. Ha? Ah, esok azan. Ganti hak malam ni dua kali azan malam esok. Mengamuk orang luar pasal dua kali azan qada hak semalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitu. Sebab itu tuan-tuan ingatlah dalam hidup beringat-ingat, kerana kita ini terlalu banyak melakukan kesilapan dalam hidup. Dan orang yang bila dia buat silap paling bagus kata Nabi, dia cepat-cepat taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya tuan-tuan, bagaimana kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Macam-macam jenis taubat boleh kita buat. Malah dalam ada satu kitab, nama kitab karangan Imam Az-Zahabi, Kitab Al-Kabair, ataupun kitab yang membicarakan berkaitan tentang dosa-dosa. Ada menyebutkan dosa ini ada macam-macam jenis. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar ada 70 cabang. Dosa besar ada 70 cabang. Kurang lebih 4 di hati, 4 di lidah, 3 di perut, 2 di kemaluan, 2 di tangan, 1 di kaki, 1 di seluruh badan. Ha, ni saya tak urailah, panjang sangat benda ni. Tapi dah namanya dosa besar, macam mana nak taubat? Kata ulama antaranya Imam Az-Zahabi kata, cara untuk nak taubat dosa besar ialah dengan taubatan nasuha. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqli amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub 'alayya. Tu taubatan nasuha. Apa makna taubatan nasuha? Taubat sesungguh-sungguhnya. Apa tanda orang itu taubat sesungguh-sungguhnya? Antaranya ialah kata ulama, dia mesti benci perbuatan itu. Contoh, dulu zaman muda dia pernah berzina atau buat hubungan-hubungan haram ni lah. Zina kan dosa besar. Kalau dia dah pernah buat perkara-perkara itu semua, dia mesti, sifat dia ialah mesti, kalau dia ingat balik dia mesti benci. Dan dia mesti terlintas dalam hati dia, kalau dia ingat balik, eh, kenapalah aku bodoh sangat buat buat perbuatan macam tu. Aku dah ada isteri, aku bodohnya perbuatan aku tu. Itu tanda orang taubatan nasuha. Tapi kalau dia masih ingat balik kenangan dosa dia dulu, syok gila. Aduh, kalau ingat balik syok dengan dia, best lah. Dia pun dah kahwin, aduh, tak apalah, orang tu pun dah dapat bekas aku, aduh. Itu kau bukan taubat. Itu bukan taubat. Taubat ni maknanya ingat balik dia jadi benci. Ingat balik dia pernah terkasar dengan suami dia. Aduh, kenapalah aku cakap dengan suami aku. Bodohnya aku siang malam dengar ceramah kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah perdana, kuliah perangai mulut jahat juga. Ya Allah, ampun kalau aku. Itu taubat nasuha. Tapi kalau ingat balik yang dia gaduh dengan suami dia, padan muka jantan memang macam tu. Memang kata orang tua, nak mampu, nak mampu. Itu bukan taubat. Dia taubat ni, dia kalau kenang-kenang balik, dia jadi rasa benci lah. Aduh, kenapalah aku buat. Dia pasal orang kan, ada setengah orang, dia gini. Ada setengah orang, dia taubat sebab apa? Sebab dah puas lah. Dah puas. Kan? Abang Haji, sekarang nampak lagi, saya dulu 60-an dulu, saya hero kampung tau, zaman lipat lengan, kaki kecil, jadi saya dah lah, saya dah puas dah, dah merasa dah semua, jadi sekarang jadi orang masjid lah pula, cukup lah dulu, sudah, cukup, sudah, dah, aku tak larat dah nak buat tu semua, kan, kalau aku buat juga kan orang kutuk, orang tua, pak makmun tak sedar diri, dah lah. Ada orang dia, ini bukan taubat. Ini bukan bahasa orang taubat. Dia kata apa? Aku dah puas dah.
Orang taubat, dia ingat balik dia buat silap, dia jadi benci. Dan kalau boleh jangan sebut lagi silap-silap dia. Lepas tu tuan-tuan saya nak pesan. Tuan-tuan kalau dulu-dulu zaman muda-muda dulu pernah buat silap, taubat pada Allah, minta ampun pada Allah, minta maaf balik dengan orang tu. Dan jangan disebut lagi dah silap-silap tu semua. Jangan. Tuan-tuan janganlah lurus sangat. Zaman bujang kan hidup tak tentu arah buat hubungan perempuan tu, perempuan ni semua. Nikah tu terang dengan isteri. Ai, juruh sangat. Sayang, inilah abang ni sebenarnya dulu. Abang ni gigolo sebenarnya. Abang ni bapak ayam sebenarnya abang ni dulu. Sekarang baru jadi pak haji ni. Jadi, kau janganlah jadi kau janganlah tak siuman bang. Itu antara kau dengan Allah sudah settle. Jangan disebut. Saya tak faham lah. Ada orang kadang bila dijemput datang cerita kat depan, dia buka habis semua cerita zaman muda. Saya rasa tak berapa sesuai lah. Tak kisahlah tuan-tuan nak panggil artis mana-mana, tuan-tuan bagi guideline dulu. Okay. Ni rakam ni payah agak ni. Tengok pula. Suka hati lah. Ni nak sihat ni. Saya nak nasihat. Saya nak nasihat. Kalau tuan-tuan panggil artis-artis mana yang dah berhijrah, bagi guideline kat dia dulu. Tuan, akak ke cik ke apa, nanti kalau bercakap, kalau boleh lebihkan nasihat. Jangan cerita. Ada artis yang berhijrah, dia cerita daripada dia, ya Allah, dia cerita semua. Senang cakap, dia cerita semua, semua yang dia buat kat setengah jam. Kita orang surau dapat apa? Keteringin. Itu bahaya. Lepas kita kena guideline dia, jangan cerita. Lebihkan nasihat. Lebihkan nasihat. Ceritakan betapa buruk dan hinanya perbuatan tu. Ini saya nak pesan. Jangan. Jangan cerita ke orang jahat kita. Kecuali kau dah memang jahat tu muka depan sok khabar. Kalau kau tak cerita ke orang pun memang orang tahu. Dah viral dah kau tu perogol bersiri. Oh nak cerita apa lagi dah memang orang tahu. Itu cerita lain. Tapi ini orang tak tahu. Jangan cerita ke orang. Jangan cerita ke orang. Allahu Akbar. Saya sedih lah tuan-tuan. Kebelakangan ni manusia makin hilang malu. Hilang malu. Hilang malu. Malu apa? Malu terhadap dosa-dosa sendiri. Dia buat dosa, dia pergi cerita ke orang. Dia pergi cerita ke orang. Dia cerita ke orang dia punya dosa. Dia penampar suami dia. Dia cerita dalam Facebook. Itulah bahana jantan tak sedar diri. Aku sudah tampar dia 3 kali. Paran muka. Dia cerita dalam Facebook. Tak payahlah saya nak sebut siapa. Ni dah ni susah. Ada cerita. Ya Allah, taubatlah. Kau dah lah tak malu dengan Allah, dengan manusia pun. Orang sekarang dia macam mana? Dia buat dosa. Bila dia cerita ke orang, makin laku. Makin famous. Dia buat benda jahat. Dia cerita ke orang, dia punya jahat. Dulu dia ni bukanlah lelaki normal sangat. Lepas tu dia pergi buat pembedahan belah situ belah sini semua. Tunjuk cerita. Itulah. Tapi sekarang saya dah. Kau ni apa masalah? Lepas tu produk dia laku pula tu. Nak melariskan jualan. Saya nak pesan tuan-tuan satu perkara. Mohon anak cucu keturunan jangan ada perangai macam ni. Nabi Muhammad SAW kata, kullu bani Adam, setiap anak Adam itu akan diampun Allah, illal mujahirin. Bukan muhajirin, mujahirin. Nabi kata setiap anak Adam buat silap, Allah ampun. Kecuali mujahirin. Siapa? Orang yang dia buat dosa di malam tadi dan seorang pun tak tahu dia buat dosa, di siang hari dia menghebah, membairalkan dosa yang dia buat. Inilah orang takkan Allah ampun. Tu dia. Jangan main-main tu. Allah, maknanya Allah marah sangat. Engkau, aku tak buka pun kau punya aib. Sendiri engkau buka aib kau sendiri. Ya? Tak malu punya orang. Jangan macam tu. Baik tu tuan-tuan buat silap, minta ampun pada Allah. Dan jangan cerita. Sudah-sudah. Yang sudah tu sudahlah. Itu. Lagi apa tanda orang bertaubat? Orang bertaubat ni dia mesti menyesal. Mesti ada menyesal. Menyesal betul. Bukan menyesal maksiat tu tak jadi. Ada setengah orang menyesal nombor tak kena. Aduh menyesal aku. Aduh, ya aku dah agak nombor ni kena nombor ekor ni. Aduh, tak kena pula. Menyesal tu aku beli. Tu menyesal taubat ke? Bukan. Menyesal tak.
Saya pun tak faham lah tuan-tuan. Saya ingat lagi guru saya cerita, ada juga orang masjid main nombor iku, pelik tu. Tapi kita sekarang alhamdulillah kerap dengan ceramah ni, dia ada rasa juga. Dia masuk kedai nombor iku pakai helmet full face tu. Penuh. Apa dia ingat malaikat tak nampak apa? Orang mana ni? Malaikat tengok-tengok. Full face tu. Kepiah ada dalam. Dia pergi semayang asar, nombor dalam poket. La ilaha illallah kau. Maknanya dalam dia buat tu, dia rasa tak dosa kot. Bahaya betul orang buat dosa tapi tak rasa tu dosa. Bahaya. Semayang, dalam poket ada nombor. Rukuk, jatuh. Dia gulung, jatuh. Terbang, angin tiup. Sampai ke imam. Imam pun jenguk, tengok nombor ni. Nombor apa ni? Tengah rukuk tu. Nombor apa ni? Yang aku ada. Yang aku ada. Astagfirullah. Imam pun main nombor juga. La ilaha illallah. Astagfirullah. Waktu bulan. Eh, teruk lah. Jadilah tuan-tuan ceramah saya malam ni ya. Kena lagi? Boh sikit lagi. Jadi tuan-tuan. Saya suara tak apa nak ada ni. Bayanglah ni tak apa sihat ni. Kalau sihat, bubuh lagi pasal. Allah SWT, oleh itu ulama mengajar kita. Tu kalau dosa besar menyesal semua kena buat. Habis kalau dosa-dosa kecil ni, apa dosa kecil? Macam-macam lah. Nipu, nengok benda yang haram. Itu dosa kecil. Tapi ala usah kecil je pun. Kecil diulang-ulang tak taubat boleh jadi besar. Kena berhenti, jangan dibuat lagi dah. Bagaimana cara nak buat? Iaitu taubat pada Allah SWT. Kalau dosa kecil ni macam-macam cara, iaitu dengan kita istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih astaghfirullahal azim. Apa-apalah yang suara sedap bolehlah buatlah seorang-seorang tengah drive tu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nampak perempuan seksi, astaghfirullah. Astaghfirullah. Ada orang dia mulut istighfar. Astaghfirullah, budak-budak sekarang punya pakai, ya Allah. Pak Haji, yang kau pergi tengok lagi buat apa? Tak, saya menyesal umat sekarang. Lengkau tak payahlah menyesal. Kau memang nak tengok pun. Tak padan suruh batas pula. Aduh. Dia sebenarnya orang suka istighfar ni banyak kelebihan. Banyak kelebihan. Orang suka istighfar ni selain daripada Allah akan ampunkan dosa-dosanya, pernah diceritakan Imam Hasan Al-Basri dalam hidup dia. Imam Hasan Al-Basri pernah cerita, ada orang datang jumpa dia. Tuan Syekh, saya hidup susah, duit tak ada, makan susah, meminta-minta dengan orang, susahlah saya, duit tak ada, kerja pun badan ya. Sudah reput tulang, Alibaba, kerak-kerang bunyi dah. Saya kerja minta larat, semua tak ada. Kata Imam Hasan Basri, beristighfarlah. Balik, datang orang lain pula. Tuan Syekh, kami dah lama menikah, suami isteri, kami dah lama menikah, zuriat belum dapat. Zuriat, tak ada anak. Apa amalan? Kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah. Balik. Datang yang lain. Tuan Syekh, saya kebun banyak. Tapi tak menjadi lah. Belalang apa semua banyak. Makhluk perosak banyak datang. Panggil pest control pun tak jadi. Tak jadi. Habis rumpai semua. Tak jadi tanam-tanaman saya. Apa patut saya buat? Beristighfarlah. Jadi orang yang ramai-ramai ni kata, apalah Pak Haji ni, Pak Syekh ni. Orang ingat jumpa ulama besar ni kotlah ada jawapan yang rare sikit. Pertama, minum air Yasin malam Jumaat. Kau kumpulkan 7 kolah air masjid yang selalu dengar, kolah masjid kan selalu dengar azan. Kumpul air itu semua. Kau kumpul air itu semua nanti. Kau bawa kedatang aku ke apa? Bawa kismis 7 biji, 21 biji, mai aku tiupkan sikit. Tak ada, istighfarlah. Macam simple sangat kan? Subhanallah tuan-tuan. Orang komplain kat dia, Tuan Syekh, tak ada jawapan lain ke? Yang suruh istighfar ni bukan aku. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Apa kata Allah Taala dalam Quran?
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Lima perkara Allah bagi kalau siapa suka istighfar dalam ayat tadi. Lima perkara Allah bagi siapa suka istighfar. Pertama kata Allah, Allah Ta'ala akan bagi hujan turun bercurah-curah. Kita musim-musim panas, banyak istighfar sikit. Minum air temikai satu jap tak jadi. Istighfar, musim panas ni ya Allah. Istighfar banyak-banyak sikit. Bagi hujan turun mencurah-curah. Kedua, siapa suka istighfar, Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya harta yang banyak. Harta yang banyak, kekayaan harta. Ketiga, siapa suka istighfar, Allah kurniakan pada dia anak. Jadi siapa yang kahwin belum dapat zuriat, suruh dia banyak istighfar sikit. Suruh dia banyak istighfar. Beli tasbih yang 100 tu. Astaghfirullah. Yang biji tu lah saya ingat. Yang biji tu dia ikhlas sikit. Kalau yang tek digital tu dia okey, tapi saya rasa dia macam kadang-kadang tak pernah ikhlas sangat. Pasal dia dah beratus, dia boleh tunjuk orang sebelah. Kau tengok. Beribu kau tengok. Aku dah tek ni semua. Aku saja nak cakap. Bukan aku nak cakap. Ni lah tengok. Kalau tasbih kan tak tahu berapa. Tahu-tahu dia jatuh. Tidur, jatuh. Terlena time tasbih. Jadi, saya ingat tasbih tu dia ikhlas sikit kot. Dia lagi ni sebab. Banyak istighfar. Astaghfirullah. Tapi masa istighfar tu dengan hati lah. Jangan astaghfirullah ibu mertua aku. Astaghfirullah Kasim. Itu tak jadi. Dia kena astaghfirullah ni memang ikhlas sungguh daripada hati. Astaghfirullah. Dengan membayangkan dosa-dosa pernah kita buat. Tinggi suara pada mak atau tak beradab pada guru, astagfirullah tu rasa daripada hati kita tu kan. Kita pun sama, astagfirullah, teringat selipar kita pernah curi surau punya, astagfirullah, dahlah surau punya selipar kau curi pula, selipar masjid pula kadang gunting depan gunting belakang tu pun kau ambil, la ilaha illallah, kau tak malu betul eh. Kau punya dah hilang kan, musibah kau pergi ambil yang lain buat apa? Water masjid. Lagi apa? Siapa suka istighfar, Allah kurniakan padanya kebun-kebun tanam-tanaman dan juga sungai-sungai yang mengalir padanya. Semua ini ada pada surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Surah Nuh ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Malah pernah diceritakan dalam hidup Allahumma salli ala Muhammad, Imam Ahmad Ibnu Hanbal pernah cerita ini tuan-tuan besar dengar aku ya, ulama besar ni. Dia pernah satu hari, dia dulu merantau, musafir. Dulu mana ada R&R. Tidur di masjid-masjid. Macam tu lah, R&R tak ada. Tempat berehat ni kan. Kita penat-penat bawa kereta, boleh gak? R&R kan banyak kerusi-kerusi urut buh seringgit tu. Dah habis seringgit, tak reti-reti nak tinggal. Duduk lagi sampai benda tu menjerit dah. Wait, duduk buat dia. Baru lepas makan ubat kecil manis memang macam tu. Dia buat tak reti lah. Makan ubat cair darah banyak sangat. Itu lah. Jadi, tapi saya ingat kalau yang laki-laki duduk di kerusi tu tak apa lagi. Saya nak pesan akak-akak, tak payahlah kot. Ni orang perempuan pun banyak orang duduk di kerusi tu. Allah, macam dia yang bawa kereta. Yang penatnya kita, dia tidur lah. Kan? Oh, marah. Marah pula. Saya ingat orang perempuan tak payahlah kot duduk di kerusi tu kan. Saya rasa tak sesuai lah. Tak berapa nak senonoh lah nampak. Dah, pasal kerusi tu kan terbuka, tempat awam. Jadi bila macam yalah acik-acik duduk tu dong. Dah begitu ah. Pak Haji tu asal nak pergi surau. Tak jadi. Wah. Oh, jangan. Pasal ada setengah orang lelaki dia test orang tua. Dia tak boleh. Tengok orang tua dia geram. Jangan. Jadi saya ingat tak payahlah kak. Tak payah. Kecuali akak pakai telekung. Lepas tu buh kelambu tutup dengan kerusi tu. Ha. Siapa pun tak tahu. Atau pun angkat kerusi tu pergi duduk belakang tandas. Orang pun tak tahu. Jadi saya ingat tak open sesuai lah ya. Tak payahlah. Lari tajuk pula. Imam. Tak, pasal saya tengok ramai duduk macam tu. Tak, kadang kita lalu dia boleh tegur. Makcik duduk dong tu, saya lalu ustaz. Kau kenal la ilaha illallah.
Habis ustaz apa tak cakap, tak ceramah dengan makcik tu? Malahlah, awak awak tengah duk sakit pinggang tu, biarlah dulu. Cakap time ni, kalau tengok ni bagus juga. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni, pernah ketika dalam hidup dia, dia, ialah dulu tak ada RR kan, dia tidur masjid-masjid. Jadi, Tok Syekh dulu ni bukanlah famous, tak terkenal sangat, tak masuk TV semua. Jadi, orang tak kenal dia tu imam besar. Orang masjid Allah orang tu. Apa tidur masjid ni? Dia nampak tu, dilarang tidur dalamnya. Jadi, dia pun, orang minta maaf, orang minta maaf, sian. Ulama besar ni, imam mazhab, Hanbali. Mazhab Hanbali. Lepas tu adalah seorang ni, dia ni peniaga, penebar roti. Dia tengok daripada jauh, sian. Sian, orang tua tu kena marah. Dia ajak, tuan, marilah tidur rumah saya. Rumah saya pun tak ada siapa, anak duduk asrama semua. Duduk asrama, duduk kolej, ada politeknik seorang, ada duduk. Ni semua jadi, marilah ke rumah saya. Marilah rumah saya, bukan ada siapa pun. Boleh kita makan kopok lekor apa rumah saya. Saya pun tengok TV seorang-seorang kan, jom, mari. Jom. Dia ajak Syekh tu pergi rumah. Bila sampai di rumah, dia sediakan bilik. Ini adab tetamu ya. Dia sediakan bilik. Tidurlah. Dia adab tetamu, layan sebagai tetamu 3 hari saja. 3 hari saja layan sebagai tetamu. Kalau dia duduk lebih daripada 3 hari, tak payah. Tak payah nak berani. Silakan. Basuh tengah sini. Tandas sini. Tak payah. Kau pandai-pandai engkau lah. 3 hari saja layan macam tetamu. Lepas pada tu, pandai-pandai. Bukanlah. Bahalau. Dah dia nak duduk juga kan. Tidak lagi macam awal-awal dia datang. Tapi masa laki-laki tu layan, dia kata, tuan, tidurlah bilik saya, duduklah rehat apa semua. Saya ada kerja nak buat. Dia tebar roti. Dia uli roti semualah. Jadi satu malam, Imam Ahmad bin Hanbal, dia nak tidur tu macam lena tak lena, sedar tak sedar. Macam tu lah, macam mamai. Apa? Macam lena. Macam tuan-tuan sekarang lah. Aku ni mengantuk tapi nak dengar lagi. Macam tu. Senang pak lah. Contoh depan mata. Jadi dia pun macam tu nak tidur. Jadi tengah-tengah gitu dia dengar. Dia dengar ada orang doa astaghfirullah. Siapa dia pula berzikir tengah malam ni? Dia intai-intai, lo tuan rumah yang buat roti tu, dia duduk istighfar, astaghfirullah. Duduk sambil duduk uli roti, astaghfirullah. Dia duduk istighfar. Bagus. Esok pagi-pagi, tengah sarapan, sembang-sembang. Dia kata, Tuan Syekh ni kata, tuan, maaf nak bertanya. Dah lama ke duk beristighfar sambil buat kerja ni? Dia kata, lama dah. Saya memang daripada muda-muda ni. Saya memang jenis saya kalau buat kerja, saya rasa macam janggal lah kalau tak istighfar di mulut. Takkan buat kerja senyap-nyap. Saya tak boleh, saya mulut tu mesti astaghfirullah. Sebab saya tak tahu bila pengampunan Allah tu datang. Pengampunan Allah tak semestinya di Mekah, tak semestinya dalam masjid. Pengampunan Allah mungkin di mana-mana. Tengah-tengah jalan di Tesco tu, astaghfirullah, beli ayam. Mungkin time tu Allah ampunkan, tak tahu. Jadi tu yang saya duduk istighfar tu. Lalu Imam Ahmad ni tanya lagi, abang selama duduk istighfar-istighfar ni, apa kelebihan yang pernah dapat dalam hidup lah? Kutlah tiba-tiba dapat apa-apa kan. Kan macam tadi kan, siapa istighfar tadi kan dah banyak dapat 5 kan. So, jadi Imam Ahmad ni saya nak test. Dia kata, gini, saya dalam hidup, selama saya duduk istighfar ni, tak tahu lah. Saya minta apa, semua dapat. Cuma satu yang saya belum dapat lah, yang saya duk minta selama dalam hidup ni. Kata Imam Ahmad apa dia? Saya minta sangat lah, saya teringin sangat nak jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal ni. Subhanallah, rupanya yang berada di hadapan dia, yang dia tumpangkan tidur malam tadi, itulah dia Imam Ahmad bin Hanbal yang telah pun Allah sebenarnya memakbulkan permintaan dia berkat istighfar minta ampun pada Allah. Jadi tuan-tuan, anak-anak, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik sekalian, mulut tu istighfar banyak-banyak, astaghfirullah banyak-banyak. Nanti Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Itu penting dalam hidup. Minta ampun banyak-banyak pada Allah pasal kita tak tahu. Kata Imam Asal Basri juga, engkau istighfarlah pada Allah walau di mana engkau berada, sebab kau tak tahu bila Allah akan ampunkan kita. Itu yang Nabi Adam kata. Nabi Adam kata apa? Untung umat Muhammad.
aku buat dosa. Aku buat dosa dulu, aku buat dosa pula. Aku buat silap dulu masa dekat syurga, dekat syurga dulu kan, pohon larangan tu lah. Taubatku, aku minta Rabbana zalamna anfusana, yang diturunkan ke Sri Lanka tu kan, ke, ada yang kata Sri Lanka, ada kata India tu kan. Tapi saya dah sampai dah tempat tu, yang tempat tapak kaki besar tu naik atas gunung tu kan, saya dah sampai dah situ. Dan namanya Adam's Peak, tempat paling tinggi tu. Ui, tinggi tu. Saya naik pukul 11 malam sampai pukul 5 pagi. Tinggi dekat Sri Lanka. Saya dah sampai dah, alhamdulillah. Oh, dia kata situ lah. Ha. Dia kata, Nabi Adam kata, aku taubat pada Tuhan. Taubat diterima di Mekah. Jauh. Tempat taubat dengan taubat diterima, jauh. Tapi Nabi Adam kata, untung umat Muhammad. Dia boleh taubat di mana-mana dan taubatnya diterima di mana-mana. Tak semestinya tunggu Mekah. Ada orang kata, saya nak pergi Mekah lah Tony Ustaz. Pasal banyak dosa lah. Dua tan. Selori saya punya dosa ni. Banyak ni. Saya kumpul banyak-banyak. Ujung tahun musim sejuk. Taubat umrah. Kau ni. Jangan macam tu. Maaf ya. Kita ni bukan macam agama lain. Agama lain, dia bayar dosa. Dia jumpa dia punya... Nak sebut tak apalah, dia jumpa dia punya macam ni lah, dia punya tok-tok dia, syekh-syekh dia, tolonglah, okay, you punya dosa apa? Saya tipu saya punya bini. Oh, you tipu bini, lu takut bini ha? Oh, okay. Okay lah, kita kira ha, itu macam dosa itu bini. RM100 tipu bini. Wah, oh, mahal, tak ada diskaun ke? Mana diskaun, kau nak tipu bini, kau nak diskaun lagi? Mana boleh? Nak bayar tak bayar? Ha, bayarlah. Eh, debit card boleh, bos? Debit tak boleh. Mesti cash. Ha, dia macam tu. Dia setengah ada agama. Dia mesti bayar. Dia kena bayar. Masa bayar tu, oh, aduh, insaf lah. Macam tu lah. Kita tak payah bayar. Bayarannya adalah penyesalan dan berjanji takkan ulangi lagi. Tu saja bayaran yang Allah nak. Cukup lah. Pergi Mekah ni nak taubat. Tu yang ramai salah faham tu. Ada seorang hamba Allah tu, saya ni kadang bawa jemaah umrah, macam-macam PL. Ada jemaah kita seorang ni, memang jenis apa orang panggil, nangis lah. Hidup banyak dosa kot, perempuan. Dekat KLIM nangis dah. Allah, kita bagilah boarding pass. Apa ni? Boarding pass. Allah, dia naik flight. Dalam flight, sepanjang flight tu, baca Yasin. Maknanya tak buang masa lah. Orang lain tengok TV. Buka TV, tengok movie. Habis dah 9-10 jam, jemu lah. Baca Yasin pun sampai dah habis. Ulang 40 kali minta ID lah. Tengok movie lah. Dia dah. Baca Yasin. Kejap baca buku panduan umrah. Doa-doa mustajab di tanah suci. Bacalah semua tu. Nangis. Banyak dosa lah agak yang tak tahu. Sampai-sampai. Macam saya kadang bawa grup. Kadang kita masuk Mekah dulu. So sampai Mekah, kita pesan naik hotel sekejap, turun nanti kita terus pergi masjid lah, kita nak start umrah lah. Jadi naik bilik jangan lama sangat, jangan nanti kita dalam ihram ni semua nanti kan. Ha, jadi ada yang jemaah tu, dia naik bilik, dia turun, makcik tu lah, dia turun menangis kuat. Alah, banyak dosa ya Allah. Dia kata dia banyak dosa. Kita dah rimah dah. Daripada airport lagi dah macam ni. Jadi ada setengah-setengah ustaz rajin melayan. Ada ustaz-ustaz suka melayan. Kenapa makcik? Masya Allah makcik. Ini semua ujian Allah. Ada setengah ustaz malah nak layan. Malah engkau. Nak layan. Nak. Kalau layan dia, yang lain semua nanti jadi mengada-ngada. Saya pun sama. Alah, satu bas. Kalau dah tiga bas, penat nak layan macam tu. Jadi, biar je lah. Tapi ada seorang makcik tu, ada seorang ustaz tanya, kenapa makcik, kenapa sebab banyak dosa tak? Menyantuni jemaah kan? Nanti komplain pula dalam borang tu, ha, borang maklum balas, mutawif tak mesra pelanggan semua, okey. Apa makcik, apa masalah makcik? Kalau makcik banyak dosa, apa sebab makcik kata makcik banyak dosa? Makcik masuk bilik air tadi, air panas. Air panas keluar. Padahal musim sejuk, yang keluar tu air panas. Jenis makcik suka baca mastika kan? Jenis. Jadi dia kata jadi ustaz tu pun pasal apa ni? Rupa pergi bilik makcik tu, cek makcik tu, dia pulah yang panas. Sampai habis berasap bilik. Memang lah.
Makcik, makcik salah tolak sampai habis panas, memanglah. Oh, jadi makcik tak dosalah. Dosa juga. Dosa kacau saya. Aduh, ya Allah. Macam-macamlah tuan-tuan. Ah, jadi saya ingat jadi saya cukuplah tuan-tuan malam ni lah ya. Lain kali lah kita jumpa lagi. Nak ada soal jawab ah? Tak payahlah kot. Tanya YouTube jelah. Soalan ke? Saya ni soalan tak open arti sangatlah. Ada, ramailah. Saya tak dapat jawab, tanya ustaz lain lah ya. Saya bukan reti ingat ni. Allahu akbar. Soalan apa ni? Ya saya, ada. Boleh boleh, bismillah, silakan. Boleh. agak ada. Oh, ini jenis tuntut punya orang ni, nampak lah. Kau jangan bang. Okey. Golongan yang walaupun masuk ni 10 Syakban tetap tidak diampun Allah ialah pertama, orang yang melakukan perkara syirik. Dia buat syirik pada Allah. Syirik ni macam-macam. Syirik hati, syirik perbuatan dan pelbagai lagi lah. Sama ada pergi jumpa bomo, pawang ni semua. Yang maksud saya bomo yang tak beriman ni lah. Pakai Al-Quran Rukiah tak apa. Kan? Jadi, cincin soal-soal Lord of the Ring dah tu, mengarut lah. Jadi, yang pertama syirik. Yang keduanya adalah orang yang memutuskan persaudaraan. Kan? Jadi, tuan-tuan janganlah. Kita ni janganlah sampai bergaduh-gaduh masa muka left group semua. Janganlah. Berbaik-baiklah sesama kita. Kalau tidak, tuan-tuan punya pengampunan, Allah tak ampun. Berbaik-baik. Oh, dia yang salah. Memang. Walau dia salah pun, maafkan. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak peduli. Dia salah, kau salah. Selagi bersengketa, tak terima. Jangan bermaafanlah kita. Kan nanti salam, pas mayang salam, salam. Jangan salam saja, salam tu dengan hati tu nak masuk Ramadan kan. Allah bersihkan hati kita. Kan banyak dosa, hati jadi berat, jadi malas nak ibadat. Bersihkan hati kita dari segala dosa. Soalan. Sempena kedatangan bulan Ramadan, kami Yusuf Tayuk. Yusuf Tayuk. Dah. Lawak. Ayat macam, soalan macam iklan. Sempena kedatangan bulan Ramadan, apa yang perlu seorang suami atau ayah merancang hendak lakukan bagi menjadikan bulan Ramadan kali ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua ahli keluarga? Terima kasih ustaz. Dia senyum sekali, orang Penang mai. Wah, memang ya. Okey. Ringkas cerita, Ramadan ini akan bermakna kalau kita programkan. Apakah program-program utama Ramadan? 3. Pertama, siam, kedua qiyam, ketiga, Al-Quran. Tuan-tuan, sibuk macam mana pun, tiga ini mesti dimantapkan. Siam, puasa. Memang wajib pun. Tapi maksud saya, puasa ni jadi puasa yang lain macam sikit lah. Tahun ni saya ingat tuan-tuan punya puasa label lain sikit lah. Macam biasa, puasa sekadar lapar dan dahaga. Kali ni, dalam puasa tu dia ada rasa insaf sikit. Ada insaf, ada rasa memelihara diri dari segala yang Allah larang. Jaga, dia ada jaga sikit. And upgrade sikit lah. Saya pun kadang kalau buat puasa ni pun ramai orang tanya soalan sama tiap-tiap tahun. Ustaz, korek hidung batal? Tiap-tiap, saya tak faham lah. Tiap-tiap tahun, apa Ramadan pun aku nak korek? Bulan lain kau tak korek kan? Kau baru-baru berkerak, ada pun nak korek, janganlah. Jadi jangan upgrade lah puasa ni, puasa yang berilmu, memahami falsafah puasa, puasa ini dapat apa, dengan puasa menjadikan kita jadi apa. Saya ingat seorang ayah ni kena yang tu ajar anak-anak macam tu. Pasal ada seorang ayah, ibu ayah, kadang dia kata kat anak dia, anak dia tanya kan, ayah pasal kena puasa, elok-elok makanan banyak dalam peti air, roti john, mutabak semua ada, pasal kena lapar pula. Kita ni, ayah dia kata, kita ni puasa sebab nak merasai macam mana orang susah rasa, orang miskin rasa. Jawapan macam tu saya ingat bagus, cuma kurang tepat. Itu saya kata upgrade ni ilmu kan. Macam mana? Kalau puasa setakat nak rasa orang miskin rasa, habis orang miskin puasa rasa apa? Sebab miskin puasa tak? Puasa, dia rasa apa? Kaya? Oh, macam ni rasa orang kaya, lapar rupanya. Dah. Itu saya kata jawapan tu saya ingat betul satu bab, tapi kurang tepat. Puasa ni apa, adik? Puasa ni mengajar kita menjadi hamba Allah yang taat. Walau engkau banyak duit, peti ais semua ada makanan, daripada sejuk, daripada yang bawah, tapi engkau sanggup tak makan kerana Allah.
kau tak sanggup dekati isterimu yang halal kerana Allah. Halal, tapi kerana Allah. Sayang, no. Maghrib kita jumpa. Maknanya dia boleh ajar, kawal diri, kawal diri. Ada orang kan tak boleh kawal diri dengan perempuan, dia kalah dengan duit, dia kalah dengan jawatan, dia kalah datang puasa, tak. Engkau sendiri tak kalah dengan diri engkau. Engkau boleh jaga kerana Allah. Tu namanya siam, puasa. Siam, yang kedua qiyam. Qiyam ni solat malam. Jadi saya ingat, nanti kan sahur. Lepas sahur jangan tidur. Tidur lepas sahur memang pukul 9 bangun. Jangan. Itu sebab lewatkan sahur. Bila lewat sahur, alang-alang lepas sahur, takkan nak buat apa lagi? Pilah semayang subuh di masjid, di surau. Alang-alang kan? Ataupun semayang sunat 2 rakaat sementara menanti waktu subuh. Kalau tak Ramadan kan payah nak dapat 2 rakaat sebelum subuh tu. Betul tak tuan-tuan? Qiyam. Yang ketiganya, Al-Quran. Lazimilah baca. Baca Quran banyak-banyak. Dan saya ingat Quran ni, jangan tunggu satu Ramadan ya. Start sekarang, start sekarang. Malam ni ke sebelum tidur, dah start baca sikit dah. Baca sikit dah. Tuan-tuan, kalau satu Ramadan baru nak buka Quran, dia jadi berat. Baru nak buka, baru nak buka, baru nak Fatihah. Yang berat-berat, Baqarah, Ali Imran. Oh. Baru 4 muka. 4 muka, 6 kali menguap. Empat muka. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Lepas subuh kan? Tebalnya Quran ni. Bila nak habis? Aduh. Memang lah. Sebab dia tak training lah. Sekarang lah. Start pada sekarang. Esok malam ni sebelum tidur, baca sikit. Jinak-jinak sikit. Nanti dah masuk gear kan? Nanti satu Syawal dia dah gear 5 lah. Laju lah. Kan, ke auto dah idea. Okey lah, lepas sekarang dah boleh start dah. Jadi lah, sekarang ni lah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan ada kesempatan dan rezeki yang lain. Kita bersua lagi pada lain waktu insyaAllah. Sekali lagi saya merakamkan jutaan terima kasih pada pihak Surah At-Taqwa Pasal 1M Tasik Kesuma atas jemputan yang sangat bermakna ini. Dan saya nak mengucapkan salam Ramadan dan selamat berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang berakhir dengan taqwa. Di pagi Syawal nanti kita jadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Bukan setakat nama surau taqwa. Kita pun sekali jadi taqwa sekali. Muttaqin atau orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang bertaubat padamu, ya Allah. Dan kami tidak menangguh-nangguhkan taubat kami lagi, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang sempat untuk minta ampun padamu, ya Allah. Sempat minta ampun dan maaf daripada pasangan-pasangan dan anak-anak kami dan ahli keluarga kami. Dan daripada jiran-jiran yang pernah kami tidak sengaja menyakiti hati mereka ataupun dengan sengaja. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan kami sempat bertaubat padamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sekian saja ceramah saya yang berjudul Sebelum Matahari Terbit daripada Barat, iaitu berkaitan dengan taubat. Moga ada kesempatan jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.